Bata. Midop di kanong adat, kobis di kanong tona. Hai semuanya, kami dari sekolah adat, saya Desi, saya Natalia, saya Selsi, dan saya Deli. Dan hari ini kita akan menunjukkan beberapa gerakan tarian Dayak dari Kalimantan. Jadi kami dari suku Dayak Simpang, kami akan menunjukkan gerakan-gerakan dasar dari tarian Dayak itu sendiri dan dipandu oleh Kak Deli. Nah, Kak Deli ini yang melatih anak-anak sekolah adat, ini ada Selsi dan Arliana di sini. Nah, mereka mempelajari tarian-tarian tradisional karena mereka ingin menjaga dan melestarikan adat budaya serta keunikan-keunikan tarian-tarian tradisional yang telah diturun-temurunkan oleh nenek moyang mereka. Nah, jadi hari ini kita akan bernari tarian Dayak dari Kalimantan. Nah, akan dipandu sama Kak Deli. Oke, kita mulai ya. Oke, kita ambil posisi masing-masing. Nah, untuk gerakan pertama, kita itu berlutut terlebih dahulu seperti ini. Untuk berlutut, kaki sebelah kanan itu menempel pada lantai. Nah, untuk kaki sebelah kiri itu agak diangkat sedikit saja. Diangkat seperti ini. Selanjutnya, gerakan pertama itu adalah terlebih dahulu hormat. Untuk seperti ini hormatnya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan selanjutnya, tangan kanan diayunkan ke sebelah kanan seperti ini. Tangan kiri diayunkan ke sebelah kiri. Dan mata mengikuti arah tangan. Selanjutnya disatukan. 1, 2, 3, 4. Pada hitungan keempat kita berdiri. 4, 5, 6, 7, 8. Untuk gerakan selanjutnya itu kita ambil posisi untuk bernari. Contohnya seperti ini. 1, 2, 3. 1. Untuk posisi ini pinggang kita dilenturkan seperti ini. Lalu tangan kita seperti ini, direntangkan seperti ini. Oke. Hitungannya sampai 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selanjutnya gerakan selanjutnya itu kita hadap ke sebelah kanan, lalu tangan diayunkan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk gerakan ini itu dilakukan dengan perasaan, karena gerakan ini menggambarkan burung enggang dari suku Dayak. Kita ulangi ya. 1, 2, 3. 1, 2. Diayunkan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan selanjutnya itu kita menghadap ke sebelah kanan, lalu tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah, kaki mengikuti ketukan. Contohnya seperti ini. 1, 2, 3. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk kaki ketukannya seperti ini. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan selanjutnya itu memutar. Nah, gerakan memutar itu seperti ini. Kaki kanan di depan, lalu tangan dilentangkan seperti ini. Hitungannya sampai 8 ya. 1, 2, 3. 1, pelan-pelan mutar. Putar, 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 putar. Ini kaki kiri di depan. Nah, seperti ini. Ini diayunkan ya. Gerakan selanjutnya itu menghadap ke sebelah kanan, lalu tangan direntangkan seperti ini. 5, 6, 7, 8. Tuh, 2 ini kita berlutut tapi pelan-pelan. 5, 6, kiri, kiri. Nah, untuk gerakan selanjutnya itu seperti ini. Tangan, kedua tangan di depan. Lalu pada hitungan kedua, ini 1, 2, 3. Badan 4 agak direndahkan. 5, 6, 7, 8. Ini hitungannya 2 ke 8 ya. Lalu selanjutnya, gerakan selanjutnya itu gerakan seperti ini. Sembah, buka. Sembah, buka. Sembah, buka. 4. Thank you.
gerakan tarian tarian Dayak juga itu banyak yang mutar. Iya, mutar. Mutar. Itu kemudian, paling ya itu identik dengan itu, kemudian juga dengan gerakan burung enggangnya. Ya, jadi dilembutkan tangan itu dilembutkan. Ya. Dan juga duduk. Nah, berjongkok ya. Mm-hmm.